Hewan kalau belum makan biasanya galau. Hewan to be a millionaire. Hewan apa yang galau, Pak? Hewan apa yang belum makan? Apa? Hewan kepunyaannya Sri. Serigala. Serigala. Pak, apa Bapak pernah lihat di shower sedang galau, belum makan, hewan biri-biri? Pernah lihat nggak biri-biri di bawah shower? Aduh, belum makan nih, galau. Ada? Emang galau di bawah shower? Oh, kalau begitu gimana galaunya hewan? Sekarang, kalau misalnya kecoak. Nah, galau gimana? Mana ada kecoak galau? Lihat mukanya gimana tuh? Jangankan lapar, kepalanya kepotong aja nggak galau dia. Masih hidup, lari-lari aja. So tau. Cicak galau gimana? Cicak. Mutusin ekornya. Megang kepala. Kalau kepala gimana? Jatuh dong, Pak. Kalau hewan kayak misalnya cacing tanah. Nah. Gimana kita menentukan dia galau? Mukanya aja kita nggak tahu yang mana. Kalau dia diam aja kita nggak tahu yang mana nih, Pak. Nggak usah cacing tanah. Bekicot. Kalau dia lagi dalam rumah, kita tahu dia galau nggak? Dari mana? Siapa tahu dia nonton TV. Nah. Siapa tahu lagi main PS di dalam rumah. Mana ada hewan dikasih sifat galau? Lucu-lucu, Pak, anak-anak ini, iya. Pak. Jangan gitu dong, Pak. Jangan gitu dong. Anda berdua ngapain sih di sini? Menghibur, Pak, menghibur kita. Oh, lagi mengayalkan hewan-hewan. Delapan menurun. Tuh, baik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Delapan. Perhatikan gerakan saya. Ini perhatikan gerakan saya. Ah, udahlah. Oh, sariawan. Sariawan. Nah, ini namanya. Itu namanya jari-jari. Apakah jawabannya? Itu namanya jari-jari. Benar nih. Benar makan lagi. Salah. Tim A, perhatikan baik-baik. Cari cabai. Baik, apakah namanya cari cabai? Salah. Aduh, nggak perhatikan sih. Ada orang cari cabai situ, petaninya di situ. Main suling. Ini namanya Panton. Bodoh amat. Kan gak ngomong apa-apa dari tadi. Calontong cuma melakukan gerakan doang. Cak, pantomim itu minimal gerakannya itu identik gitu. Misalnya. Pantomim. Kaca nih. Nah. Atau misalnya. gini. Mancing, orang tahu nah, mancing. Ini baru pantomim, Pak. Jelas. Gini-gini apa? Kalau ini gini-gini doang, apa? Orang kalau pantomim, itu pasti ada maknanya dong. Iya, ada makna. Iya, kan? Ada maknanya. Iya. Misalnya, mengajak. Ini apa? Nah, kan belum selesai. Nih. Gitu ya? Ting-ting-ting. Oh, gusinya gatel. Gusi, ada orang, ntar, dalam kondisi apa orang gusinya gatel? Garuk. Di mana-mana orang gatel itu di kulit, gusi gak pernah gatel. Gak pernah ada kasus gusi gatel. Makan jagung. Makan apa? Makan jagung. Main harmonika. Oh. Main harmonika dari jagung. Semuanya benar. Makan telepon. Apa? Maknanya apa, Pak? Makan telepon tuh, Pak. Oh. Naik lift lantai 2 pakai telepon. Wah, ini baru benar. Kotak lagi yang belum terbuka. Duh, ya ampun. Siapa yang menjawab duluan berarti yang lain berikutnya. Iya. Poinnya adalah
150. Wosh. Tetap aja kalah dong, gak usah jawab lah. Situ berapa? 200 dia, Pak. Baik, poinnya? 250. 300. Wosh. Lu ngapain, Yes? Kalau kita jawab, dia kalah. Lu yakin bisa jawab? Iya. Kita langsung saja, Cak. Pertanyaannya adalah? Kambing, sapi, kerbau. Biasa diberi makan titik. Ih, Mandu, orang belum. Dia jawab dengan Cem. Ini digeprak awalnya. Tim A. Rumput. Untuk poin 300. Rampok. Sambut. Biasa di... Kan kalau mau dikasih makan harus disambut. Sapi, kerbau. Lembut. Sambut, rumput. Aduh, apa lagi? Biasa diberi makan ramean. Bodo amat. Ramean, kita kunci. Baik. Gua lama nih dapat nih. Ramean. Udah dikunci. Enggak bisa ganti. Enggak udah gua malas ah. Tim B. Kita menjawab kumpul. Kumpul. Tuh kan pakai inspirasi dari saya Pak, ramean kumpul. Ramean dan kumpul. Baik, kok ramean atau kumpul atau jawaban yang lain? Kambing, sapi dan kerbau biasa diberi makan kumpul. Makin jauh tuh, gope tuh. Aduh. Bukan kekenyangan. Apa ya, kemenangan terus-terusan tuh udah kayak hambar. Jadi udah gak enak di, gimana. Tapi maaf nih, saya harus tanya ketiga kalinya, kalian ya. Dapat dessert, boleh saya kasih? Boleh. Iya. Gak enak kalau kita semuanya yang makan, so serangan. Bunyi. Silakan. Dulu lagi ngidam, Du. Mangga muda terus disikat. Maaf Bu Bila. Iya. Kayaknya bedunya agak susah makan. Oh gitu. Harus disuapin. Disuapin ya udah ya. Enggak usah Dri, enggak usah. Dri atuh aja. Kenapa Ri? Jatuh. Nih kalau misalnya bedun masih bertanya, Du. Bedun lelah ludah. Du, ini kuenya saking enaknya namanya kue boljug namanya. Boljug, boleh juga. Ini kalau misalnya Budu masih bertanya, Du, ini saya punya buktinya juga nih, kita lihat. Oh. Kasih bisa ngumpul gitu. Mereka akrab ya, Cak, selalu berkumpul ya. Kalau makan. Yalah, Du, itu mereka ngumpul. Ya, ini nih. Ini yang gak mau ngumpul nih siapa nih? Oh iya betul Cak, tuh yang di belakang mukanya galau tuh, galau. Belum makan tuh galau. Iya. Oh tuh. Kumpul dong kalau makan ke mereka dong. TTS soal sudah habis, bisa dibacakan skornya. Kita akan bacakan skor sementara ya. Tidak bermaksud menyinggung, tapi... Tim A masih kosong. Waduh ini sayang sekali ya, tertinggal jauh dengan 500 poin dari tim B. Pelan aja dong ngomongnya. Apa? Ngomong skornya pelan aja dong, gak usah kenceng. Oh gitu ya, maaf ya Pak Budu ya. Itu masih kedengeran aja. Ini ketinggalannya cukup jauh, Cak. Tapi tidak ada yang ya, tidak mungkin. Betul. Siapa tahu nanti lebih tertinggal jauh. Nah kalau gitu ingin tahu siapa yang akan memenangkan, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bapak itu tidak ingin terlihat kami itu bisa menjawab dengan benar. Betul. Anda mengecoh. Buktinya. Sementara kami sudah mengoceh, Anda mengecoh.